tu kau ingat benda-benda yang lama tau. Bila kau ingat benda yang lama, sebab tu kau jadi racist tau, faham tak? Sebab sebenarnya dari zaman Melaka dulu pun orang dah satu kaum, dah bersatu padu kan. Tengok macam satu dunia datang Melaka kan, betul tak? Orang Melayu sendiri pun kau tengok, apa itu Melayu kan? Kalau kau mati kan, kau cakap Melayu ni macam ni, kau dah matikan Melayu tu tau. Kau dah cakap macam Melayu ni macam ni lah kan. So bila kau tengok something yang tak macam tu, kau dah asing kan. Macam Melayu lah. That's when you become racist lah. Sedangkan Melayu ni it's living tau, hidup kan. Kau tak tahu apa jadi M dia. Campur jadi lain, campur jadi lain kan, betul tak? Tapi macam tu lah, kita tak hidup macam tadi lah. Tempat cakap apa, Jawi kan. Dulu orang baca Jawi, sekarang tak baca Jawi, orang baca Rumi kan. So kau dah lupa lah, bila kau dah lupa benda tu, kau kena something yang nak ingatkan kau balik tau, yang aku ni Melayu kan. Kau pun ingat lah benda-benda Jawi, tulisan Jawi kan, yang kau cerita yang orang Cina pakai tulis parti Islam Malaysia kan, bahasa Jawi tu, dia ingat kalimah apa kan. Dia baca, dia maki again. Ha? Dia maki hari tu. Memang maki lah. Lepas tu ada Cina jawab. Cina tu pun aku rasa tak faham perisai apa tu lah. Tapi dia susun balik. Kira dia cakap dalam bab Islam lah kan. Mamak tak resis. Tak jauh lah resis semua lah. Dia tu lah. Lepas tu ada lah mamak-mamak yang komen tu kan. Dia hentam ke dia babi lah. Dia kata bodoh lah. Mereka malu Melayu tu. Itu tulis seperti Islam Malaysia kot. Bodoh lah. Kelakar. Lepas tu dia punya headline orang UMNO butuh Jawi tu. Kayak tu lah. Kalau nak kira lagu tu, okey muka bak. Ha, aku ingat aku jual nasi lemak dulu, paper Jawi je pada bungkus. Betul. Eh. Lalah ketum sampah juga. Tapi itu sebab kalau kita tak kenal, kita tahu okay, ini tulisan Arab tapi kita tak kenal kot dia cerita pasal seorang pemuda telah dirompak ke apa. Muka depan lah, keratan tu apa kan. Nak langkah paper tu pun takut. Kita tak tahu kan jalanan cerita. Itu sebab itu satu hari dulu ada cerita Syekh Abdul Qadir Jalani ni, kita cerita pasal huruf. Syekh Abdul Qadir Jalani ni dia ada 9 orang anak murid dia. Jadi dekat-dekat nak last ni dia nak uji depa, okey. Entah dia buat mana, dia panggil depa keluar pergi kat satu tempat tu. Depa sembang. Sembang-sembang patah balik. Patah-patah balik, depan rumah, depan pintu rumah dia ni, dia bubuh kitab dengan Quran. Dia jalan-jalan masuk pintu rumah dia tu, dia dulu, dia langkah. Tau, yang lain apa kot, terkejut tau. 4 orang yang langkah masuk, yang 5 lagi patah balik. Itu kira hardcore-hardcore lah. Kira peringkat kiai-kiai lah kalau di belakang Johor. Orang kata nak beritahu lah kan. Tapi ni bukan kejadian di Johor, maksudku zaman jadi kita peringkat level tu tinggi dah. Itu sebab kadang-kadang dia kata kalau hang mengaji macam mana tinggi pun, kalau hang jatuh dekat huruf dengan makna aja, itu je contoh dia KASUT itu kasut, makna dia makna spelling tu tadi kasut macam tu je. Hang ada setengah orang tengok huruf ya, orang tak tahu makna tu ni. Hang tak Jawi lah tu. Macam hang kata ada serbu tak pakai helmet. Marah ni kan. Tu orang kata susah. Nombor 2 kan dia apa? Kalau orang Cina tu Islam kan, betul tak? Bukan nak tanya ke tu kan. Hakim cuba fikir satu ni Hakim, baru ni mamat ni suruh hantar aku nara. Melayu kita lah, nama dia Kamal Mustafa nara. Aku ni perjuangan dalam bukan Mustafa Kamal, Kamal bukan. Mustafa tu balik. Mustafa Kamal tu pelakon. Hantar dia ni. Dia ni ada beza tau di antara macai UMNO dengan penyokong setia UMNO. Penyokong setia UMNO ni dia macam mana tau, dia tak akan pergi akaun orang lain hentam. Macam aku bukan macai PKR tapi aku penyokong PAS. Contoh dia lah bukan macai PAS atau ni, aku penyokong PAS. Okay? Tapi aku tak akan pergi dalam inbox somebody which is BN untuk hentam dia bah. Faham? Kalau hang kenal aku boleh lah sembang hang. Ampul apa, aku melawak lah hang kan. Jadi aku buk cerita pasal ustaz-ustaz ni cakap pandai ni nara. Dalam akaun aku, perjuangan aku, aku tembak lah ustaz ni nara. Ustaz Nordin Ahmad. Nordin Ahmad pelakon. Nordin Ahmad tak mati ya. Nordin, Zul Nordin. Cakap pasal India, tiba-tiba India surah kontak aku banyak. Orang kawan-kawan India aku, apa lepas, apa ini macam Islam punya orang cakap ini macam enggak sama kita punya agama.
aku bubuh lah Facebook, cover balik. Tidak, demi aku punya member-member. Lepas tu masuk, balon aku. Alah, ustaz ni hantar dia buat statement ni masa dia dalam PAS. Aku balik-balik awak, umur dia 10 tahun masa dia buat statement tu. Apa PAS punya orang cakap, dia ikut. Tidak, Kim? Hampir kira logik, Kim, tidak? Hang nak bagi statement, hang nak bagi speech, mestilah hang ada punya own mind. Lepas tu dia kata, oh masa ni masa dia dalam PAS. Lepas tu aku pun, aku selalu kalau aku buka aku punya conversation, aku akan balik pada aku punya roots. Roots aku, aku what I fight for. Faham? Aku punya kes anak aku dan government buat leceh. Aku masuk habis yang Paul cakap pandai pasal tu, pasal ni. Dan ni aku nak tanya, kalau betul yang ada position dalam hang punya parti, hang tolong-tolong aku, Sat. Dia balon aku balik. Alah, dah ubah pula bak anak. Bak anak tu peribadi, tu kes persendirian. Anak yang hilang dalam custody government, ada ni ni pun semua terang-terang apa kau dia tahu kes aku itu bukan persendirian, Hakim. Betul tak? Betul. Lepas tu aku geram, aku dah tak tahu nak buat apa, Hakim. Nak cakap dengan orang ni, hantar aku buat apa. Aku pi dalam inbox dia, dalam dia punya foto. Aku pun buat macam dia buat kat aku. Dia masuk kat aku, aku masuk kat dia. Aku ambil gambar anak dia kecil, umur 2 tahun. Okay. Aku ambil gambar anak dia tu, aku letak kat komen. Yang dia duduk tengah debat dengan aku tu, aku letak komen tu. Aku tahu, okey lah ni kalau nak cerita pasal demi, Nila setitik, rosak sebungu, susu sebelangah, berhenti saat. Cuba fikir, kalau anak ni hilang, dicolek orang dan dicelakai hidup dia, bukan Islam, apa perasaan hang? Sedangkan bukan salah hang, bukan hilang dalam rumah hang, hilang dalam balai polis. Hang tak ada berhak duduk situ, apa perasaan hang? Dia tak komen balik tadi tu, dia inbox balik kat aku. Dia kata, alah brother, saya minta maaf, memang saya tak dinafi lah, tipu lah kalau saya cakap saya tak sedih, saya tak pilu atau saya tak ni. Tandah pula. Tahu pula hang ada perasaan. Tiap game. And then orang lain pun, apa Liza Liza Ani, apa Lia Liani, aku tak tahu nama dia perempuan, masuk lepas tak baik lah guna anak orang kan, buat benda yang ingat, bayangkan doa yang tak elok untuk anak orang. Itu ini aku kata, is that boleh bagi dia sedar, aku akan guna itulah. Tuh, bukan niat dari hati aku nak ambil anak dia berjadi lagu tu. Aku nak ambil gambar anak dia umur 2 tahun lebih ke berapa tu, nak bus itu pun nak menangis kat mata aku. Umur tu lah anak aku hilang. Sebab hang ni macam no, hang tak tahu. Kalau hang penyokong UMNO, hang tulis aku pada lepas, saya tak penyokong parti membangkang tapi saya bersimpati dengan lepas. Semoga lepas berjaya teruskan perjuangan. Itu baru betul, itu penyokong UMNO. Tapi kalau macam mentam aku punya perjuangan. Tu aku tak masalah dia pasal hang macai. Faham? Itu ada beza ada antara macai dengan penyokong ni. Yang mana penyokong anu, UMNO tetap member aku. Ada yang member play aku call dia apa-apa, congratulations lah. Naknya, you are not my, I'm not fighting with you. Hang bukan aku punya lawan. Aku nak tengkak dengan hak teteh tu. Yang ada bidang kuasa. Hang tak ada apa. Betul tak? Jadi macam tu Hakim, lepas tu dia balik-balik buka apa, takkan lah nak tengok Cina macam ni. Hakim, tengok Hakim. Attitude tu, cakap saya Cina lah ni, aku nak tanya dia satu benda. Aku kata, ada tak pernah hampir pejabat agama siasat, ada tak pernah Cina ateh pada umur 50 tahun masuk Islam? Makloh. Ada tak Cina? Di Pulau Pinang ada? Ustaz Malik tu pun Cina. Convert. Lah ni aku nak tanya, kalau ada, waktu dia umur dia 50 masuk Islam, Allah buka jalan dia peluk Islam, makna hang duk kutuk dia yang muda-muda ni lah ni, hang tak tahu Allah nak pilih dia tu. Betul lah. Hang tak tahu Allah nak pilih dia, tapi hang duk kutuk dia sebab bangsa. Jadi hang duk pejuang dalam UMNO ni, adakah di mata Allah Ta'ala ke ada atau di mata sesama aja? Kalau di mata Allah Ta'ala, hang tak cakap kat orang lalu ni. Betul tak? Okay. Ada orang hidup Islam mati kafir, ada hidup kafir mati Islam. Ada hidup Islam mati Islam, hidup kafir mati kafir. Itu sebab aku kata bila baru ni member tanya aku macam mana UMNO ni bagi hang BN dengan UMNO ni, aku kata buat masalah UMNO dengan BN bagi aku. Bagi aku lepas ni OOR, out of repair. Out of repair lah Hakim, orang tak boleh nak buat apa. Buang tu sampah ya. Ni nama apa, Nazri apa tu? Nazri Aziz. Nazri Aziz duk cakap pasal Mahathir lagu ni pula dah. Fight sama mereka pula. Baru dia cakap, boleh nampak, ui dia ni cakap macam ada rakyatnya, ada itu, ada ini. Ya. Aku cakap, they all got knowledge. Nak cakap pasal birokrasi ke, demokrasi ke, semua dia ada. But they are just jahat. Choose not to most of the time. Simpan bila dia ada advantage nak guna. Definitely, Hakim.
Dia pun simpan peluru-peluru tu. Dah kena dia. Kena kat dia baru dia boleh bercakap. Eh, saya tak bercakap pasal Malay saja. Kita ada bangsa masalah. How can you deny it? So, you know, everybody look at him against Mahathir. Dia tahu nak guna peluru apa. Tapi kalau orang tanya dia suruh dia declare dia punya harta, dia punya itu, ini apa semua. Dia tak declare. Dia nanti kata bahaya lah itu, inilah. Dia pun tak pergi macam Jerman ni. Lina tau, aku malu kat Lina ni. Okay. Tiap-tiap hari semalam pun tenggang aku. Tak sat ni kat makan pagi dia orang dekat tu duduk mesej hang orang mai. Masya. Alah, sebab Lina nak join aku makan pagi kat mensa. Aduh. Okeylah, join tak apalah, lepas tu duduk balon pasal apa yang aku duduk buatlah. Hang duduk menulis siang malam dalam Facebook apa semua, mai tak ada masa dengan kami kadang-kadang. Hang duduk fight lah apa hang dapat. Aku kata Lina, mula dari hari ni untuk 5 tahun akan datang kami fight balik. Aku cakap ada. Fight tetap fight, aku nak buat macam mana walau aku tak apa, ini perjuangan aku. Tapi at least aku dah tengok dah, kami dari segi undi memang parti bangkang menang. Peratus undi. Peratus undi, betul tak? Tapi nak buat macam mana, they know how to cheat. Han tak boleh kata mereka tak tipu. Bangla tu semua terang-terang dalam YouTube ada. Tu pun dia minta bukti lagi. Pak mentua aku Jerman ni tengok Lina tunjuk kat dia. Kan? Dia kata, tengok-tengok ni yang tak boleh cakap Islam ni. Tak boleh cakap Melayu ni. Lepas tu Lina, aku abang ada kan. Lina kata, ingat tak lepas dulu kita kena bawa Aminah pergi ke Singapura pasal nak cop aku punya pasport. Aku tahu Lina, aku tahu. Itu yang aku marah dekat BN ni pasal tu lah. Aku punya apply untuk bini aku, yang Jane tu, arwah Jane kan. Bini aku, Mak Sani. Saat kami berulang pergi ke Thailand, saat kami berulang pergi ke apa, ke Singapura, bawa anak kecil-kecil ni, sedangkan bini aku boleh cakap Melayu, aku rakyat Malaysia, anak beranak sini, macam mana hangpa tak boleh bagi kat kami IC ni kat bini aku? 5 tahun duduk Malaysia, yang Bangla tu menyanyi negara aku pun tak lepas. Bini aku suci dalam debu pun boleh menyanyi. Betul ya? Ambil kiam ya. Lepas tu yang apa tu, yang apa, bini aku yang law ni pun, itu masa Aminah kecil lagi, naiklah bas daripada Penang pergi ke apa, Singapura nak cop. Lepas tu nak kena bayang pula dekat immigration sini kalau kata terlepas satu hari lewat. Habis Bangla yang nak main mengundi ni cakap Melayu pun tak boleh, ada IC. Kepentingan game. Depa doesn't done the right thing, tak? Tu aku tahu depa ni out of order, out of repair. Memang UMNO ni, BN ni out of repair. Tak boleh buat apa lah. Dia dah macam tu lah. Ya, ni ya. Resmul. Resmul. Kena overhaul balik lah semua. Overhaul apa lah, tukar. Oi. Tak tukar habis semua. Ambil enjin tu seketul eh. Hampir bubur buat tuang. Buat tuang, panggil apa tu, buat apa? Bubur dalam laut tu untuk ikan, buat rumah ikan tu. Oh, buat. Aku lupa lah, aku tak. Apa orang panggil tu? Tak boleh cakap. Kita malu satu dunia tengok benda ni. Kan? Tapi yang tak boleh buat apa. Tak boleh apa. Dan ni hanya Mahathir dah masuk campur. Ya. Masuk campur, lepas tak puas hati, beraya balik. Tak sedar ya. Aduh. Ya, duk biasa pegang duit banyak. Duk biasa mewah hidup, lifestyle mewah. Mana nak mau belah daripada table tu kan. Kita ni kalau kata Hindu, Cina, kalau apa sangat yang kita duk bercakap. Yang aku tanya member aku habis hangat tu, Melayu-Melayu BN yang duk atas-atas tu, dia punya lifestyle macam orang Melayu betul ke? Betul lah. Ha? Hampir tengok anak-anak lepas di Europe. Kita duk basking tepi jalan kat London, kita tahu lah. Kan? Betul tak? Nampak Melayu lalu, kita tarik lagu Melayu tu. Member aku tak dapat tu anak menteri lah. Tahu anak-anak ni, tu anak datuk tu anak ni. Mereka ada apartment sini, mereka ada rumah holiday sini. Aku tak okay, aku duduk lukis potret mereka kadang. Tapi tak syok lah, mereka best dengan aku. Takkan aku nak pecah lubang mereka kan. Macam anak-anak Mahathir apa semua yang kecil sekali. Semua aku biasa sembang kat Langkawi semua. Mereka bagus kepala, rugged, best. Pipok mereka tu. Ya. Macam anak Ibrahim Ali kan. Ibrahim Ali dia baru kata perjuangan bangsa Melayu lah itu. Okay. Anak dia. Belum tanding kan Ibrahim Ali? Anak? Belum tanding.